Bupati Inhil HM Wardana didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Andes Haji Afriza menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu. Diketahui pada subuh Senin kemarin terjadi musibah kebakaran di Kelurahan Tembilahan Hulu, yakni di Jalan Sederhana Gang Perepat. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 4 kepala keluarga yang berjumlah 17 orang kehilangan tempat tinggal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Bantuan berasal dari BPBD dan Dinas Sosial berupa sembako, matras, terpal, perlengkapan mandi, serta perlengkapan bayi. Adapun bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap agar bantuan tersebut dapat bermanfaat dan mengurangi beban para korban. Sementara itu, para korban kebakaran mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Berkat bantuan ini, para korban merasa bersyukur dan terhibur. Usai penyerahan bantuan, Bupati beserta rombongan melakukan peninjauan dan menjenguk para korban ke lokasi kebakaran di Jalan Sederhana Gang Perepat Tembilahan Hulu.